Assalamualaikum warahmatullahi viewers. Jumpa lagi dengan saya, Vian yang keren ini. Ya, kali ini saya akan mereact salah satu video klip dari keluarga YouTubers. Ya, kalian pasti tahu lah kan siapa. Ya, bagi kalian yang nonton ini pasti kalian bukan lain, bukan atau tidak lain adalah stars kan. Oke, kali ini saya akan mereact video klip terbaru yang berjudul Ziggy Zaga dari Gen Halilintar literally. Dan ya, ini baru ditayangkan perdana 46 menit yang lalu dari video ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya, saya sudah rindu dengan karya yang mutu dari keluarga kece ini. Kita langsung reaksi, oke? Gen Halilintar, Ziggy Zaga. Namanya right. Ya, startnya atau mulainya dari. Wow, keren. Smok-smok gitu. Misal gimana. Wah, ini main idola. Mungkin karena dia tidak terlalu semuanya setau ke sama Lensa. Sai ini yang paling ter unggul dalam teknologi. Ini the king of YouTube. Terbuang rambut yang rendah guys. Perpindahan ya, sesuai judulnya ya, Ziggy Zaga. Jadi transisinya itu Ziggy Zaga juga. Sajina berbagai jenisnya sama, tapi kita berbeda. Konsepnya itu sebetulnya yang mix and match. Tidak ada suasana salju. Wow, suasana. Kayak karena berbagai negara ya pembuatan video klipnya. Lapangan lah. Di Timur Tengah gitu. Saliha lucu deh make up-an. Zaga Ziggy Zaga Ziggy Zaga welcome to our family. Zaga Ziggy Zaga Ziggy Zaga welcome to our family. Ada nih Fatim, mami, ibu idola. Zee, ada kembang api segala lagi guys. Kebetulan, boom, wow. Memang keluarga ini yang keluarga yang perlu dipelajari, jadi panutan bagi keluarga-keluarga yang ada di dunia lah. Begitu komplitnya mereka komplit dan juga kompak, kompak membuat ini ya sudah finish. Diakhiri dengan tidur-tiduran dan oke, finish, enough.
get our books. Yeah, actually I wanna buy their books, ya guys. Keren. Wow, saya pengen nonton dua kali deh. Oke, saya setuju dengan saya. Ya, jadi kesimpulan saya tentang video klip dari keluarga idola saya ini, ya ini songnya by Sofwa Halilintar, ya directed by Torik Halilintar dan Sai Halilintar. Ya, memang seperti yang dikemukakan Ibu Gen, nah di video yang ada di channelnya Halilintar Lenggo Geni, yang mereka seperti klarifikasi tentang video ini, bahwasanya video ini memang betul-betul video yang paling luar biasa pengorbanannya, luar biasa perjuangannya gitu, karena dengan membuat konsep video yang begitu luar biasa sampai beberapa negara ini, ya memang selalu saja ada ujiannya kan, karena membuat sesuatu yang menakjubkan itu memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ya, memang mereka bercerita bahwa ujian yang mereka dapat banyak kehilangan barang, sempat kedinginan karena ya cuaca yang tidak diduga-duga begitu yang datang, terus juga ya yang lain sebagainya lah ujiannya yang mereka dapat. Intinya memang dibalik video yang menunjukkan terdapat perjuangan luar biasa, dan saya sangat salut dengan orang tua dari Gen Halilintar ini, ya Ibu Gen dan Pak Hali, dan ya semoga kalian bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi dan bisa termotivasi intinya dari keluarga ini dan lagi dari karya baru mereka ini, dan semoga akan ada lagi video-video menakjubkan lainnya, dan ya semoga kita para stars bisa berkarya dan bisa maju channelnya seperti keluarga Gen Halilintar ini. Oke, karena saya sudah memberikan tanggapan, ini ada temanku juga yang mau ini kasih tanggapan. Ya, tadi memang dia tidak react bareng saya muncul di kamera, tapi dia ngintip-ngintip gitu nontonnya. Jadi dia ingin memberikan tanggapan. Oke, langsung saja. Ini dia. Yeah, halo. Halo. Nama saya Vina. Bagi kalian yang belum kenal saya, ya aku adiknya Kak Vini. Ya, jadi tanggapan saya tentang video klip Tiki Soga dari keluarga Gen Halilintar ini, ya memang sangat menakjubkan, dan semoga video-video atau konten dari keluarga Gen Halilintar ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh kalangan, dari anak-anak hingga nenek-nenek. Ya, jadi semoga terus berkarya. Oke, ya mungkin itu saja dulu. Aku tidak bisa lama-lama soalnya aku lagi ngantuk tidur. Soalnya aku lagi ngantuk. Oke, dia sudah mau tidur, guys. Ya, jadi itu saja pendapat dari kami. Ya, semoga bermanfaat dan semoga juga menginspirasi kalian. Oke. Sebelum saya tutup, kalian jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis loh. Jadi untuk kalian berlangganan video-videoku selanjutnya, kalian bisa subscribe tekan tombol yang merah itu yang di kiri bawah, dan loncengnya juga ya, jangan lupa supaya kalian dapat pemberitahuan
langsung terkait video update terbaru dari saya. Oke, dan juga like kalau misalnya kalian suka, komen di bawah ini apa tanggapan Anda tentang prank saya, dan requestan dari kalian tentang video apa yang mungkin akan saya react lagi, dan mungkin konten-konten apa gitu lagi, dan ya share jika ini bermanfaat, share. Oke, nice viewers, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.